Terima kasih karena memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Jangan lupa tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Dapatan siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia terhadap Hakim Mahkamah Rayuan Nazlan Ghazali akan didedahkan di Parlimen, kata sumber terdekat. Minggu lalu, dua ahli Parlimen, Manzri Nasib Tenggara dan Wan Saiful Wanjan Tasek Golugor, menggesa Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Othman Said mendedahkan dapatan siasatan SPRM itu. SPRM sudah memberikan jawaban kepada Parlimen dan Azalina dijangka menjawab di Dewan Rakyat hari ini atau esok, katanya sumber yang enggan dinamakan itu. September lalu, Ketua Pesuruh Jaya SPRM, Azam Baki berkata siasatan terhadap Nazlan sudah lengkap, namun perincian lanjut tidak dapat didedahkan. Azam berkata, beliau tidak mempunyai kebebasan mendedahkan perkara itu susulan arahan Jabatan Peguam Negara. Nazlan yang mempengerusikan perbicaraan SRC International Najib Razak di Mahkamah Tinggi mensabitkan bekas Perdana Menteri itu atas kesalahan salah guna kuasa, pecah amanah jenayah dan pengubahan wang haram dan menjatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta. Dalam rayuan di Mahkamah Rayuan, Najib dihalang untuk mempersoalkan Nazlan berada dalam konflik berkepentingan serius ketika mempengerusikan perbicaraan. Najib gagal dalam rayuan akhirnya dan sedang menjalani hukuman di penjara Kajang. April lalu, SPRM berkata membuka kertas siasatan susulan laporan berhubung wang tidak dapat dijelaskan melebihi RM100 juta dalam akaun bank Nazlan. Nazlan kemudian membuat laporan polis mengenai dakwaan terbabit sambil menyatakan ia palsu, tidak berasas dan berniat jahat untuk merendahkan kredibilitinya sebagai hakim.